Ini teman-teman, saya lagi berada di UPTD KPHP Bro Pantai ini. Nah, Brigade Darkahut lah. Nah, ini budidaya madu kelulut. Langsung dari pokoknya, sarangnya dari pohon. Nah, ada beberapa sarang dari ujung. Nah, ada 1, 2, 3 banyak lah. Ada 6 kurang lebih. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, buka. Bukakan. Nah, ini kita lihat teman-teman. Ini bersama Bang siapa ini? Bang Usman. Bang Usman. Nah, terus ini. Nah, ini contohnya. Contohnya. Yang ada isinya madu yang warna coklat kayak model gelap. Ini ada madunya nih. Ada madunya ya. Iya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini hasilnya, ini produknya, nah, madu kelulut Kalimantan. Nah, ini bersama Bang Usman dari dinas mana, Bang? Dari Dumaring, dari Kampung Dumaring. Ya. Kami dari LPH di Kampung Dumaring yang didampingi sama KPH di Bro Pantai. Ya, nah, ya. Itu salah satu yang di botol ini. Maaf. Ini salah satu produk kami yang ada di Kampung Dumaring. Hasil dari KOPS. Iya. Ya, mantap. Jadi berapa per anunya Pak ini dijual segini? Nah, kalau ini kan 100 ml nih. Ya. Harganya kami jual itu 65.000. 65. Hmm. Tapi ada juga kemasan yang botol besar. Iya. 200 ml. Harganya itu 150. Iya. Ini dari hutan ya anu ya, sebenarnya asalnya dari hutan. Iya. Kami budidayakan di kampung. Iya. Di samping-samping rumah. Ya, mantap Pak. Ini khasiatnya apa nih? Khasiatnya nih untuk laki-lakian juga bisa. Nah, itu teman-teman. Terus kalau apa namanya? Ada gejala-gejala kayak model sakit-sakit perut, itu bisa diamalkan tiap pagi diminum. Oh, gitu ya. Nah, tapi lebih mantap lagi kalau dicampur telur kan. Iya. Itu bisa untuk apa namanya? Kejantanan. Iya, siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Usman. Oke.